Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita akan teruskan sains 3.3 bab 1 rangsangan dan gerak balas bagi subtopik 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Di sini kita boleh lihat ada wajah seorang pelajar lelaki dan kita sendiri sudah maklum di dalam badan seorang manusia kita mempunyai 5 deria yang paling penting untuk kita. Iaitu yang pertama adalah deria mata. Yang seterusnya adalah deria telinga. Lidah, hidung dan akhir sekali adalah kulit. Okey, mata yang penting ialah ni ya, contohnya lidah di dalam mulut kita, hidung, telinga dan kulit wajah kita. Mata yang penting adalah sebagai deria penglihatan. Sementara lidah adalah untuk deria rasa. Kulit adalah untuk deria sentuhan. Telinga untuk deria pandangan. Dan akhir sekali, hidung adalah untuk deria bau. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu persatu fungsi deria, strukturnya dan yang paling penting adalah kepentingannya dan mekanismenya. Okey, kita mulakan dengan mata dahulu. Okey, baik. Sekarang ini cikgu nak share tentang mata. Okey, kita akan fokus tentang mata sahaja. Okey, kita dapat lihat di sini ya, ada dua mata, gambar mata. Yang pertama adalah yang berwarna hijau ini dan yang kedua yang berwarna biru. Mata yang sangat cantik. Okey, yang warna hijau dan yang berwarna biru ini ya. Okey, cikgu buat kat sini. Ini yang berwarna hijau. Ini yang berwarna biru. Ada orang dan majoriti orang Malaysia seperti kita, matanya berwarna coklat, perang, hazel. Okey. Dan ini yang berwarna hijau dan biru ini kita sebut sebagai iris. Iris mata. Okey. Seterusnya ialah yang berwarna hitam di tengah-tengah ini. Okey. Dan di sini mata hitam yang lebih besar kita sebut sebagai pupil. Pupil mata. Sementara yang berwarna putih ini ya, mata putih kita ini. Okey, di sini pun ada mata putih. Kita kenali sebagai sklera. Okey, sklera mata. Okey, ini adalah pandangan hadapan mata yang kita boleh lihat dengan jelas dan kita boleh lihat dengan jelas. Jika tadi adalah pandangan hadapan mata, ini pula adalah pandangan bola mata, keratan rentas bola mata yang kita dapat lihat yang dipegang oleh banyak otot dan diletakkan di dalam satu slot di dalam tengkorak kita. Dan ini adalah rupa keadaan sebenar bola mata yang telah pun dipegang oleh otot. Okey, agar kedudukannya tetap di dalam tengkorak mata, tengkorak kita lah. Dan ini pula adalah pandangan mata dan keratan rentas mata yang kita dah potong. So, kita boleh lihatlah ya, yeah, bola mata. Okey, sekarang mari kita mempelajari tentang struktur mata dengan lebih jelas. Okey, kita mulakan dengan bola mata. Bentuk bola mata adalah seperti ini. Bulat dan sedikit lebihan, okey, bonjol di hadapan dan seterusnya bulat sehinggalah ke belakang. Okey, dan di depan ini ialah bulu mata. Okey, di sini pula adalah kelopak mata. Okey, sama juga dekat bawah. Okey, kemudian hari ini kita akan mulakan pembelajaran tentang struktur mata kita dengan mengenali apakah dia 3 lapisan utama bola mata kita. Okey, cikgu ambil contoh tadi, contoh mata tadi yang kita lihat di sini ya, daripada pandangan hadapan iaitu yang berwarna putih ini adalah sklera. Jadi lapisan yang paling hadapan, di paling luar
bola mata kita yang berwarna putih ini kita kenali sebagai sklera. S-K-L-E-R-A. Sklera. Okey, seterusnya ialah lapisan yang kedua kita kenali sebagai choroid. Dan cikgu nak gunakan pen warna hitam. Ha, kenapa cikgu gunakan pen warna hitam? Kerana lapisan choroid ini okey, adalah berwarna hitam. Sementara lapisan yang ketiga yang paling dalam adalah retina. Okey, cikgu letak kat sini ya. Okey, di sinilah. Okey. Retina. Jadi, inilah tiga lapisan utama bola mata. Paling luar adalah sklera. Tengah-tengah yang berwarna hitam. Okey, gambar wajah ini berwarna biru. Ya. Tetapi yang sebenarnya korak ini berwarna hitam. Dan lapisan yang terakhir sekali adalah retina. Okey, mari kita lihat tiga fungsi bagi tiga lapisan ini. Untuk lapisan yang paling luar sekali iaitu sklera, ianya adalah untuk mengekalkan bentuk mata. Bentuk bola mata yang bulat dan juga untuk melindungi mata. Jadi, daripada kita lahir sampailah kita dah tua, mata kita kekal bulat. Yang kedua adalah lapisan choroid yang berwarna hitam. Okey, choroid berwarna hitam. Okey, apakah fungsinya? Kenapa yang berwarna hitam? Kerana dia adalah untuk mencegah pantulan. Kerana kita tahu warna hitam menyerap cahaya. Okey, jadi mencegah pantulan di dalam mata. Yang kedua adalah untuk bekalkan oksigen. Dan yang ketiga untuk bekalkan nutrien. Jadi kita boleh nampak kat sini fungsi korat banyak dan sangat penting. Bagi lapisan yang ketiga, yang paling dalam ialah retina. Yang mana retina adalah lapisan yang paling penting untuk kita mengesan cahaya. Okey, kerana di sini ada fotoreseptor yang banyak. Okey, dan untuk mengesan cahaya di sini. Jadi, lapisan inilah yang paling berfungsi dan berperanan bagi deria penglihatan kita. Okey, jadi kita boleh lihat di sini ya, perbezaan fungsi. Sklera lebih kepada melindungi mata. Choroid lebih kepada untuk elakkan pantulan kerana berwarna hitam dan dia juga untuk membekalkan oksigen, membekalkan nutrien. Sementara untuk retina lebih fokus kepada pengesanan cahaya dan menukarkannya kepada impuls untuk dihantar ke otak. Inilah tiga lapisan utama mata. Baik, sekarang mari kita lihat pula apakah medium yang ada di dalam bola mata kita. Yang pertama adalah di sini, di dalam ini terdiri daripada kita kenali sebagai gelemai. Okey, bagaimana nak ingat ya? Okey, di kawasan ini dan di dalam ini terdiri daripada medium yang berbentuk gel. Gel. Gelemai. Sementara untuk kawasan yang berwarna kuning yang besar ini, kita kenali sebagai gel lemaka. Gel lemaka. Jadi, nak mudah ingat, medium di dalam bola mata kita terdiri daripada sejenis gel yang mana di kawasan yang kecil ini kita sebut gelemai. Okey, sebab dia dekat luar, hampir dengan hadapan okey, air dan gelemaka di kawasan yang lebih besar ini. Okey, mari kita lihat pula fungsi kedua-dua ini. Okey, bagi gelemai yang berada di kawasan hadapan mata kita, dia adalah untuk mengekalkan bentuk mata kita. Okey. Jadi, dan fungsi yang kedua adalah untuk memfokuskan cahaya ke dalam mata. Bagi gelemaka, sama juga adalah untuk mengekalkan bentuk bola mata kita dan untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kerana ianya
sudah menghampiri retina. Mudah saja nak ingatkan, gelam air, gelam makan. Okey baik. Sekarang mari kita mula mempelajari tentang struktur-struktur lain bagi mata untuk membantu cahaya masuk ke dalam mata. Yang pertama sekali adalah di hadapan sekali ini, berandakan dengan warna biru ini, kita kenalinya sebagai kornea mata. Okey, kemudian kita boleh lihat di sini di bawah kornea mata ini ada sklera tadi. Okey, kemudian di sini yang berwarna merah ini adalah konjunktiva. Di atas dan di bawah konjunktiva. Kemudian kita boleh lihat ya, cahaya mula masuk melalui kornea, sklera, gelam air sehinggalah ke kawasan di tengah ini, yang mana kita boleh lihat ya, ianya ada ruang kosong di sini. Dan inilah ruang kosong, inilah kita kenali sebagai pupil. Okay, cikgu gunakan pen warna hitam sebab pupil kita boleh nampak warna hitam. Okay, contohnya di sini pupil ini ya. Mari kita ulang kaji sedikit tentang pupil ni. Okey, pada pada waktu tempat yang cerah ada banyak cahaya, maka pupil akan mengecil. Dan saiz kecil ini adalah penting untuk mengawal kuantiti cahaya yang masuk agar tidak terlalu banyak. Sementara bagi tempat yang gelap atau kurang cahaya, pupil, saiz pupil akan membesar. Okey, untuk membantu memaksimumkan cahaya yang ada untuk masuk ke dalam mata. Jadi inilah dia pupil yang sebenarnya, hanyalah satu ruang kosong iaitu bukaan di tengah-tengah mata. Okey, cikgu gunakan pen yang berwarna hitam kerana pupil berwarna hitam daripada depan. Okey, kemudian pupil ini adalah terletak sebenarnya di antara dua iris, di atas dan di bawah. Okey, iris ini berbentuk bulat sebenarnya. Okey, inilah dia. Ada setengahnya berwarna hijau, ada setengahnya berwarna biru, ada juga manusia yang berwarna perang, hazel. Okey, dan ini kita kenali sebagai iris. Okey, jadi cikgu tarik dekat sini ya, iris. Cikgu guna warna hijau sebab ada orang yang matanya cantik, irisnya yang berwarna hijau kan. Dan ada juga yang pakai contact lens untuk lagi iris yang cantik. Okey, seterusnya mari kita lihat struktur apa lagi yang ada. Iris ni ada di atas dan di bawah ya. Okey, kita boleh lihat lagi di sini ada struktur yang penting, yang paling penting untuk mengawal penglihatan mata kita sama ada jelas atau tidak jelas, iaitu cikgu tarik kat sini ya. Ni dia struktur dia. Kita sebut sebagai kanta. Okey. Kemudian kanta ini dipegang supaya kedudukannya tetap, okey, oleh struktur yang kuat yang berwarna merah di atas dan di bawah ini. Okey, so kita tarik yang kita kenalinya sebagai ligamen pegantung. Okey, dan ligamen pegantung ini dipegang pula oleh satu struktur yang bersambung dengan choroid. Okey, yang mana kita kenalinya sebagai otot cilia. Okey. Jadi ini antara struktur yang penting bagi kemasukan cahaya kepada mata. Mari kita lihat pula fungsi-fungsinya. Okey, kita baiklah. Mulakan dengan sekarang mari kita lihat apakah fungsi bagi setiap struktur ini. Okey, kita mulakan dengan lapisan yang paling hadapan sekali, iaitu kornea. Kornea ialah luksina membias dan memfokus cahaya ke retina. Keyword di sini ialah membias dan fokuskan cahaya. Dan dia adalah membran luksina. Sama juga seperti konjunktiva. Konjunktiva juga adalah membran luksina. Yang mana melindungi di hadapan sklera. Seterusnya ialah kanta. Kanta juga adalah luksina dan sifatnya kenyal kerana boleh menebal dan menipis mengikut keadaan dan situasi. Jadi, fungsi utama kanta adalah untuk memfokus cahaya ke retina.
Jadi kat di sini kita boleh nampak fokus cahaya untuk sampai ke retina ya. Okey, kemudian kita adjust sikit. Okey, mari kita lihat pula apakah fungsi bagi pupil. Pupil adalah bukaan di tengah iris yang mana mengawal kuantiti cahaya yang masuk. Seperti mana yang cikgu cakap tadilah, di tempat yang cerah dan di tempat yang gelap berbeza daripada segi pengawalan cahayanya. Dan untuk iris, iris adalah berwarna. Ini iris ya, berwarna dan tujuannya adalah untuk mengawal saiz pupil. Jika pupil perlu besar, maka iris akan naik ke atas dan ke bawah. Okay, dan sebaliknya. Seterusnya adalah ligamen penggantung. Ligamen penggantung adalah gentian yang kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya kerana ianya memang direct contact dengan kanta. Ligamen penggantung. Sebelum di atas ligamen penggantung adalah otot cilia yang bersambung dengan lapisan kolot. Okay. Kolot. Jadi otot cilia ini ada fungsinya ialah untuk mengubah ketebalan kanta, ianya boleh mengecut dan mengendur. Okey, ini adalah fungsi-fungsi utama bagi struktur utama yang penting bagi mekanisme cahaya masuk ke dalam mata. Okey. Okey, baik, sekarang kita akan lihat pula apakah struktur yang paling penting bagi reseptor di dalam mata yang mana akan dapat menukarkan cahaya yang masuk ke dalam mata kepada impuls dan seterusnya dapat menghantar ke otak. Okey, jadi antara struktur yang paling penting sekali ya ialah di sini. Okey, iaitu yang jatuh di lapisan retina yang namanya adalah bintik kuning. Dan di sini pula adalah, anda boleh lihat di sini ya, ini adalah saraf yang kita kenali sebagai saraf optik. Untuk mata, nama sarafnya adalah saraf optik. Okey, mudah nak ingat kan? Biasanya kedai spek mata akan menggunakan perkataan optika. Okey, jadi di sini optik ini adalah nama saraf bagi mata. Dan ada satu lagi struktur yang mana jika imej jatuh kepada di kawasan ini ya, ianya tidak dapat berubah menjadi impuls kerana di sini tiada reseptor yang peka kepada cahaya, iaitu kita sebut sebagai bintik buta. Ianya berbeza dengan bintik kuning. Sangat berbeza. Okey, mari kita lihat fungsi-fungsinya. Bagi bintik kuning ya, ini adalah yang paling peka cahaya, yang paling banyak fotoreseptor. Okey, foto dalam bahasa sainsnya adalah cahaya. Dan reseptor adalah reseptor lah. Jadi reseptor kepada cahaya. Di sinilah paling banyak fotoreseptor. Okey, kemudian bagi saraf optik yang mana akan menghantar impuls ke otak. Jadi ini adalah fungsinya. Okey, cikgu ubah sikit. Fungsi bagi saraf optik ialah gentian saraf yang membawa impuls daripada retina ke otak. Sementara bagi bintik buta pula tidak peka cahaya dan tempat keluar bagi semua gentian optik di sini. Jadi ia tidak dapat mengesan sebarang reseptor di sini, tetapi sebagai laluan untuk saraf optik pergi ke otak. Okey, sekarang mari kita buat ulang kaji semula bagi nama-nama setiap struktur bahagian mata. Okey, kita mulakan dengan kotak yang berwarna kuning ini, iaitu mewakili tiga lapisan utama bagi mata. Lapisan utama bagi mata yang berada di luar sekali ini, yang berwarna putih ini adalah sklera,
SKLERA, iaitu lapisan yang pertama. Yang kedua yang berwarna hitam ini adalah koroid. Ini adalah lapisan yang kedua yang berwarna hitam untuk mencegah pantulan. Lapisan yang ketiga yang paling dalam sekali ini adalah retina. Yang mempunyai paling banyak fotoreseptor. Okey, kemudian kita akan lihat pula apakah dua medium yang penting di dalam mata. Iaitu di kawasan yang di hadapan dan di tengah-tengah ini. Okey, bermula dengan gel. Ini pun gel. Okey, jadi di hadapan ini kita sebut sebagai gelamine. Di kawasan yang besar ini adalah gelamaka. Okey, seterusnya kita akan lihat pula struktur yang paling penting di hadapan ini. Kita bermula dengan yang paling hadapan sekali ini, iaitu kornea. Di sini ialah konjunktiva. Seterusnya, di bahagian ini yang berwarna hitam ini adalah pupil. Di atas pupil, sama ada untuk membesarkan atau mengecilkan pupil ini yang berwarna, ini adalah iris. Ini ialah kanta. Kanta dipegang oleh di sini dan di sini dipegang oleh ligamen pegantung. Dan ligamen pegantung pula di atas ini dipegang oleh otot cilia yang bersambung dengan koroid. Okey, sekarang mari kita lihat pula apakah tiga yang penting pada bahagian retina dan saraf. Yang paling penting yang paling banyak fotoreseptor adalah bintik kuning. Paling banyak fotoreseptor. Kemudian ini adalah saraf optik. Dan di sini tempat keluarnya saraf optik kita kenali sebagai bintik buta. Semua imej yang jatuh cahaya yang jatuh ke bintik kuning akan ditukarkan kepada impuls dan dihantar oleh saraf optik ke otak. Tetapi jika imej atau cahaya tersebut jatuh kepada bintik buta, maka ianya tidak akan ditukarkan kepada impuls dan tidak dapat dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Okey, di sini adalah rupa bentuk mata kita. Okey, yang kita boleh tengok kerata rentasnya. Ini adalah bentuk bola mata. Lapisan luar adalah sklera. Okey, diliputi oleh banyak saraf di lapisan koroid. Okey, yang mana kita tahu koroid ni yang berwarna hitam dan dia juga membekalkan oksigen dan nutrien kepada sel-sel neuron, iaitu sel-sel saraf ini, supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. Dan ini adalah kita punya iris dan pupil, iaitu bukaan lubang di tengah untuk cahaya masuk. Dan kita boleh lihat juga lapisan retina yang telah dikupas tadi. Ini ada lapisan sklera dengan koroid tadi, kornea. Okey, dan ini retina yang mempunyai banyak lebih banyak nerve. Okey, sangat banyak untuk kita hantar ke saraf optik untuk kita hantar ke otak. Okey, jadi mari kita lihat pula bagaimana perjalanan cahaya yang mula masuk daripada luar ke dalam mata sehinggalah sampai ke bintik kuning
dan ditukarkan kepada impuls dan dibawa oleh saraf optik ke otak. Okey. Okey. Dan kita jadikan ini sebagai mungkin sebagai panduan kita untuk mudah menyiapkan struktur ini. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey. Cahaya mula masuk melalui kornea. Okey, kornea. Jadi cikgu tulis kat sini kornea. Okey, kemudian akan melalui gelemai. Okey, iaitu di sini ya. Gelemai. Kemudian akan memasuki pupil, iaitu bukaan di tengah ini yang berwarna hitam. Okey, kemudian setelah masuk melalui pupil akan sampai ke kanta. Kanta mata. Kanta pula akan menipis atau menebal mengikut kedudukan objek tersebut yang kita lihat. Dan dianya dikawal oleh ligamen penggantung dan juga otot silia yang boleh mengendur dan mengecut. Okey, kemudian daripada kanta, cahaya itu akan melalui gelemakap. Daripada gelemakap akan sampai ke bintik kuning yang berada pada retina. Okey, kemudian di bintik kuning ini terdapat banyak fotoreseptor yang akan mengesan cahaya tersebut dan menukarkannya kepada impuls. Okey, di sini kita boleh tambah menjadi impuls. Okey, kemudian impuls itu akan dibawa oleh saraf optik. Terus ke otak. Dan seterusnya akan ditafsir datanya. Ditafsir impulsnya untuk kita teruskan mendapatkan gerak balas. Oh no, sebelum itu kita akan ke efektor dulu. Okey, betul tak? Kita akan pergi ke hantar ke otot atau hormon, kemudian barulah menghasilkan gerak balas yang kita dah belajar sebelum ini. Ini E, efektor ya. Okey, dah siap. Inilah perjalanan cahaya masuk sehinggalah menghasilkan gerak balas. Okey, sekarang mari kita lihat pula bagaimana fotoreseptor dapat mengesan warna objek yang kita lihat. Seperti mana yang kita sendiri lalui setiap hari, mata kita dapat menentukan warna sesuatu objek. Dan disebabkan itu, kita dapat menonton cerita, bermain game, membalas mesej dan melihat gambar di dalam handphone, di dalam komputer dengan jelas warnanya. Betul tak? Okey, jadi mari kita lihat bagaimanakah fotoreseptor ataupun sel-sel yang ada di fotoreseptor itu dapat mengesan warna. Okey, jadi kita akan fokus kepada fotoreseptor. Senang nak ingat ya, sebab dalam bahasa sains, foto ini bermaksud cahaya. Jadi, reseptor yang dapat mengesan cahaya, iaitu yang terdapat di mata. Okey, ini adalah lapisan retina yang berwarna merah ni ya, yang berada di dalam, paling dalam, lapisan yang ketiga. Dan dekat retina ini, kalau kita besarkan, terdiri daripada beberapa lapisan yang terdiri daripada banyak sel-sel yang sangat banyak. Okey, jadi kita lihat sama-sama apakah dia yang terlibat sel tu ya. Jadi sel ini cikgu besarkan. Ha, inilah dia rupa sel tersebut. Okey, jadi cikgu akan terangkan apakah struktur ini. Okey, kita dapat lihat di sini ya, yang berwarna gelap, yang kalau awak dapat fokus kat sini, berselibat seperti benang-benang yang berselibat. Dan inilah yang kita sebut sebagai saraf optik. Okay, yang akan hantar ke otak. Dan di sini anda dapat lihat pula ada beberapa warna dan juga perbezaan rupa bentuk sel.
Okey, inilah yang kita sebut, yang kita kenali sebagai fotoreseptor. Untuk fotoreseptor ini ya, ada dua jenis. Okey, jadi jenis yang pertama adalah yang berwarna merah, hijau dan yang berwarna biru. Merah, hijau dan biru ini adalah warna-warna primer bagi cahaya yang pernah kita pelajari ketika tingkatan 1 dahulu, iaitu warna asas bagi cahaya. Dan ini, ketiga-tiga warna ini kita kenali sebagai di sini ya, cikgu tulis kat sini. Sel cone. In English kita sebut C-O-N-E. Dalam bahasa Melayu kita sebut cone, K-O-N, cone. Sel cone. Kenapa kita kenali sebagai sel cone? Kerana bentuknya seperti cone. Okay. Dan sementara yang kedua pula adalah yang berbentuk seperti ini, lurus sahaja. Ini kita kenali sebagai sel rod. Kerana berbentuk rod. Mudah kan nak ingat? Mengikut bentuk sahaja. Okey, jadi di manakah kedudukan fotoreseptor ini? Okey, baik cikgu terangkan. Di sini, okey, daripada saraf ini ke sini, ini adalah di lapisan retina, iaitu lapisan yang ketiga. Sementara ini pula adalah tisu epitelium. Dan daripada sini ke sini akan ada satu lapisan lain yang berwarna gelap. Ha, dan ini adalah lapisan koroid. Dan selepas lapisan koroid ada satu lagi lapisan lain yang berwarna putih. Aha, dan ini namanya adalah lapisan sklera, iaitu yang paling luar. Sklera, koroid dan retina. Di sini adalah gelam makan. Faham kan? Mudah saja. Jadi di fotoreseptor ini ada dua saja sel. Okey, jadi inilah dua sel fotoreseptor. Okey, kita tulis besar-besar supaya mudah nak ingat. Fotoreseptor. Dua sahaja, iaitu yang berbentuk cone yang berwarna merah, hijau dan biru. Seterusnya, diselangi dengan sel-sel yang panjang, yang kurus, iaitu kita sebut sebagai sel rod. Okey, jadi apakah perbezaan dua sel ini? Okey, jadi untuk sel rod ini, yang berbentuk rod, berbentuk panjang, okey, ianya peka kepada, okay, sel rod ini peka kepada keamatan cahaya. Ini bermaksud keamatan cahaya ini sama ada cahaya banyak ataupun cahaya rendah, gelap. Okay. Dan ianya sebenarnya tidak peka kepada warna. Tidak peka kepada warna. Jadi ianya tidak dapat mengesan warna. Berbeza dengan sel cone. Ataupun cikgu suka mengeja dengan ejaan English. C, kerana C cone, jadi C juga akan stand for color. Mudah untuk kita ingat. C cone, C color. Jadi cone ini sangat peka kepada warna. Tak muat pula. Okey. Jadi inilah perbezaan antara rod dan cone. Nak mudah ingat ya. Awak cuma ingat sel cone, C cone, C color. Dan rod pula tidak peka kepada warna, color.
Ia hanya peka kepada keamatan cahaya sama ada tempat itu gelap ataupun cerah. Okey, so dia dapat membezakan gelap versus cerah. Sama ada cahaya banyak atau cahaya kurang. Itu dikesan oleh Rod. Dan maksudnya gelap ataupun kurang gelap. Tapi kon warna. Dan warna pula adalah campuran bagi warna-warna asas, iaitu warna merah, hijau dan biru. Inilah tiga warna yang sangat penting. Dan campuran tiga color ini juga dapat dikesan oleh kon dan ditafsirkan. Okey, ditukarkan kepada impuls. Di sini ditukarkan kepada impuls dan dihantar oleh saraf optik di sini sehinggalah sampai ke otak. Inilah dia fotoreseptor. Okey, jadi inilah dia struktur mata yang telah pun kita pelajari. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk anda, mudah mengingati struktur mata dan dapat mengenali mata anda sendiri. Okey, kita lihat struktur mata dan juga yang penting adalah fotoreseptor. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye!